Aduh, capek deh ini. Dokter Vin tuh pakai kabur-kabur segala. Kalau dia nggak kabur mah udah mati dia. Aku udah bisa dapetin brocoli lagi nih kembali. Aduh, rumahku hancur dan aku nggak tahu lagi cara balik ke rumahku gimana. Ya, minimal aku berhasil menjual berapa barangku, bukan berapa sih, ini banyak juga untuk membeli baju. Soalnya bajuku hancur semua bekas ngelawan Dokter Vinto terakhir. Pertarungan tank itu benar-benar parah ya. Ya udah, ini aku bingung ini gimana cara baliknya. Aduh, enakan kalau nanya orang nih, tapi nanya siapa? Nggak ada orang deket sini. Oh, apa itu? Apa itu? Ayo kita loncat. Oke. Apa itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Permisi, siapa ya? Hah, penyihir sebentar. Kayaknya dulu kita pernah ketemu penyihir deh. Nah, aku nggak tahu. Aku pengen nanya lo. Permisi penyihir, aku pengen nanya nih. Kamu tahu nggak rumahku di mana? Alamatnya apa? Aku sendiri lupa alamatku apa. Kamu kan penyihir, kamu bisa nggak sih sulapin aku, menyihir aku gitu supaya aku bisa balik ke tempat tinggalku dulu. Hohoho, pelanggan, bisa saja. Aku sihir kau dengan menggunakan sihir teleportasi. Tapi kau harus membayar. Tapi sayangnya aku udah jual-jual barangku ya. Aku nggak punya banyak buat pakai baju keren ini dong. Kan swag ya, kan swag gitu. Kan aku ganteng, ayolah. Sorry, tapi nggak bisa. Aku nggak homo. Gimana kalau golden apple nih? God apple loh, mahal. Ah, itu mah gampang. Aku sihir juga, aku dapat God apple. Gimana kalau stick? Stick, stick. Ah, itu mah juga gampang. Sihirku bisa buat dapat stick. Yang terakhir ku punya tinggal brocoli. Brocoli? Apaan? Itu mah sapling. Murahan. Brocoli itu barang bagus. Kau berani ngeledek? Udah, aku nggak peduli. Kalau kamu nggak ada uang, pergi sekarang dari sini. Ayolah, please lah. Ayolah, aku bisa ngapain kek, ngapain aja melakukan bantuan untukmu kek, supaya aku bisa disirin lagi balik ke rumahku, please. Ya sudah, kau bisa membantuku untuk pergi ke desa. Aku lagi malas ke desa. Hah, ke desa? Tapi deket sini nggak ada desa. Gimana caranya? Bukan desa biasa, desa ajaib. Udah. Itu portal sama alat-alatnya ada di dalam chest. Nah, itu alat-alatnya kamu pikirlah buat alat apa. Ntar kasih ke aku alatnya yang layak untuk dijual ya. Membuat suatu item dari sini untuk dijual ke kau. Jadi snowball ini adalah portal menuju apa? Desa ajaib itu. Iya benar, itu adalah portal menuju desa ajaibnya. Tinggal dilempar aja. Tapi lemparnya jangan deket sini, ntar tokoku hancur lagi. Oke. Apa ini? Ya semenjak dia penyihir aku nggak terlalu tahu sih. Aku nggak terlalu tahu. Ya udah, katanya sih jangan deket-deket tokonya, takutnya hancur gara-gara portalnya. Jadi kita akan sedikit menjauh ya. Oke, ini kayaknya udah cukup jauh nih. Udah nggak kelihatan lagi tokonya. Nah, aku penasaran dia tahu nggak ya kalau aku bawa kabur barang-barangnya. Tapi aku pengen balik ke rumah sih. Aku pengen balik ke rumah, jadi percuma juga kalau bawa barang-barangnya. Aku nggak tahu cara balik ke rumah. Katanya sih dia bisa nyihir. Semoga aja dia nggak bohong kalau aku bisa balik ke rumah. Oke, apa ini? Generate village. Aku kurang yakin. Alat apa ini? Yaudah, kita coba aja yuk di sini. Kita bakal ngeliat dia bohong atau enggak nih. Tapi berdasarkan dia penyihir sih, seharusnya dia nggak bohong ya. Ya, semoga aja. Oke, kita akan membuka portal sepertinya. Membuka portal ke village, tapi itu udah kebakaran hutan. Oke, tanda-tanda buruk. Lebih baik kita coba di sini aja deh. Wow, apa itu? Apa itu kah? Wow. Apa ini? Aku dapat telur-telur ini nih. Telur-telur aneh ini. Wah. Halo, permisi pak. Oh my god. Desa apa ini? Bener-bener desa ajaib coy. Ini situ ada anvil. Oh my god, ini ada enchantment table. Iya, mungkin kita bisa ambil dulu deh XP-nya. Oke, sosis segini udah cukup sih buat enchant. Sekarang yang aku mesti cari itu adalah furnace. Mungkin kita bisa keliling-keliling dulu. Ini ada enchantment table lagi coy. Halo, permisi, perlu bantuan nggak, Pak? Tidak perlu bantuan. Aku adalah pesulap. Ini adalah trik sulapku. Oh, oke. Dia itu emang punya hobi begitu ya. Mungkin emang karena pekerjaannya dia pesulap ya. Yaudah,
Oh, halo halo, permisi, lagi ngapain nih? Lagi masak ya? Iya, aku lagi masak sop, sop ajaib. Kamu mau? Iya, aku mau satu deh sop, tapi ntar ya aku balik ya nih. Aku bagi kamu daging deh buat bikin sop. No, sopnya kayaknya jadinya enak no ya. Oke, sekarang aku pengen nyari furnace. Di mana furnace? Di sini ada tempat orang masak lagi nih. Ya, oh, halo. Di sini ada tempat. Ini tempat disco kah? Ada kaset mix ya, coy. Permisi. Oh my god. Benar-benar desa ajaib, coy. Gak bohong, iya. Oh, pantesan. Kukira cuman mitos, ternyata penyihir-penyihir gitu beneran. Aduh. Yaudah, yang penting sekarang aku mesti cari furnace nih. Oh my god, dia punya enggak ya di desa ini? Buset, ini ada panci lagi. Ini enggak takut gosong apa? Udahlah biarin aja. Itu kan juga masak air doang, paling ntar airnya habis kalau kelamaan masak. Kita bakalan lihat. Oke, ini banyak banget ya enchantment table ya. Banyak banget enchantment table di sini, ada note block. Oh my god, ini orang-orang di sini suka disco kah? Wajar lah. Semoga aja aku enggak disihir jadi katak nih kalau gara-gara aku ngekomenin village mereka nih, ngekomenin desa mereka. Tapi di sini keren juga loh. Oh my god, aku enggak gitu nyangka gitu bisa ada kayak gitu. Oh, ini jadi gravel-gravel, coy. Mungkin gara-gara lantainya gravel kali ya. Ini jadi pohonnya gravel begini. Di atas sana ada enchantment table juga. Tapi ini gimana nih? Kita perlu bakar furn apa bakar iron ore-nya nih. Permisi, permisi, permisi. Nama Anda siapa? Nama saya Budi. Oke, Pak Budi. Pak Budi, pernah lihat furnace enggak? Aku perlu furnace buat atau kompor gitu. Kamu orang apa sih Indonesia ya? Tungku, aku pengen bakar iron ore atau besi ini nih. Aku punya tungku di rumahku. Rumahmu di mana? Itu di sebelah kirimu, tepat di sebelah kita. Oh. Oke. Terima kasih, Pak. Loh. Pak Budi, itu cuma ada yang jemput table. Tungkunya di lantai 2. Oh iya, makasih, Pak. Boleh minjem ya, please ya, Pak. Oke. Katanya di lantai 2, tapi ini aku gimana cara naiknya? Hancurin gak apa-apa gak ya? Pak Budi, kamu jangan lihat aku gitu dong. Oke, kamu pergi ya, kamu pergi. Oh my god, kamu siapa? Nama saya Budi. Hah? Tar. Sebentar, loh. Pak Budi kemana? Pesan tadi Pak Budi di sini kok tiba-tiba bisa pindah ke sini? Waduh, emang desa penyihir, coy. Serem, pada bisa sulap, pada bisa sihir. Yaudah yuk, kita hancurin. Permisi, Pak Budi nggak lihat apa-apa ya. Oke, ini ngapain kah? Oh my god, lagi ritual ya. Permisi, jangan herankan aku ya. Aku cuma pengen taruh ini kok. Oh my god, dia benar-benar. Oh my god, brocolinya hilang. Brocoli, di mana brocoli? Waduh, aku pasti menjatuhkannya di suatu tempat nih brocoli. Yaudah, ntar aku cari deh. Yang penting ini kita nunggu lagi nih, nunggu. Oh iya, aku juga mesti perlu satu buah kayu nih. Ah, penyihir bisa sulap lah ya, bisa sulap buat ngambil kayu lah ya. Aku minjem satu, semoga aku nggak disihir jadi katak, please, semoga aku nggak disihir jadi katak. Aku bahkan bikin furnitur nih buat Pak Budi nih, aku taruh lagi. Oh, Pak Budi kayaknya lagi ngobrol tuh ya. Oh my god, itu Pak Budi juga kah? Pak Budi kok ada dua? Waduh, sulap lagi, dia bisa membelah dirinya, coy. Oke, kalau gitu kita buat pickaxe atau beliung besi ya kalau Indonesianya. Oke. Sekarang aku mesti nyari brocoli dulu. Tapi ini ada enchantment table, mungkin kita sekalian aja. Yaudah, boom. Permisi, aduh aku gak punya lapis lazuli. Aku harus minta nih. Penyihir. Kita mesti cari penyihir. Oh ini dia brocoliku. Yih, aku kita dapat brocoli. Oke, kita bakal cari penyihir dulu yang bisa menyulapin lapis lazuli ya buat kita. Permisi. Oke, kita bakal keliling-keliling dulu. Tadi ya, kalau nggak salah tadi ada yang tukang masak. No, tukang masak itu. Nah, ini dia. Permisi, mungkin kita bisa masuk lewat tempat yang lebih baik ya. Halo, permisi, dengan Bapak siapa ini? Kenalkan, nama saya Bapak Jody. Oke, Bapak Jody. Bapak Jody, kamu penyihir kah? Ya, aku penyihir. Kau penyihir apa ya? Aku penyihir yang dapat mengubah barang menjadi suatu barang lainnya. Oh, hanya dengan satu buah barang? Apapun itu kau bisa mengubahnya hanya dengan tungku ajaib ini? Tepat sekali. Kamu ingin mencobanya? Oke, aku akan masukin Poppy mungkin, Poppy. Ini aku bukan berarti homo ya, main-main sama kamu atau apa ya. Aku pengen mengubah Poppy ini menjadi lapis lazuli, bisa nggak? Oh, bisa. Aku mesti bayar atau apa nggak? Oh, tidak perlu bayar. Aku baru saja lulus sekolah. Jadi ini masih nyoba-nyoba.
Oke, kamu masih praktek ya, kamu masih nyoba-nyoba ya. Enggak gitu yakin, tapi aku nggak punya jalan lain. Semoga sihirmu berhasil ya. Oh my god, itu ngapain cuy? Ya dah, aku bakal tuang di sini dah. Semoga jadi lapis lazuli. Wow, berubah cuy, berubah jadi lapis lazuli. Weh, keren kamu, Pak penyihir. Siapa tadi namanya? Pak Jody. Pak Jody, terima kasih Pak Jody. Oh, berhasil. Aku nggak ngira aku bisa berhasil. Itu keberhasilan pertamaku. Oh, itu keberhasilan pertamamu juga. Oh, selamat ya, selamat. Mungkin aku bisa memberimu suatu stick, mungkin stick. Nih ya, buat makan malammu. Oh, makasih. Aku akan menyihir daging stick ini menjadi makanan yang lebih enak. Oh, oke. Okay. Semoga sihirmu nggak gagal ya. Semoga sihirmu nggak gagal. Loh, itu suara apa? Aku nggak mau lihat lagi deh, Pak Jody. Oke, mungkin kita bisa kembali ke Pak Budi nih. Rumah Pak Budi di mana nih? Udah mulai malam juga nih. Nggak apa-apa deh, nggak usah Pak Budi deh. Ini aku pinjam ya, Pak Pesulap. Mungkin kita bisa enchant dulu ya. Apa ini? Unbreaking? Oke, kita efisiensi satu sama unbreaking. Mungkin sekarang kita saatnya kembali ya ke tempat penyihir itu. Iya, tapi aku lupa lagi tempatnya di mana. Ya udahlah, yang penting kita jalan dulu. Halo Pak Budi, aku pamit dulu ya, pergi. Oh my god, village-nya keren coy. Bisa begini. Gila, keren juga. Village ajaib, aku baru pertama kali lihat. Wow, wow. Kok penyihir kamu tiba-tiba bisa muncul depanku? Ya bisa lah, aku kan penyihir. Kamu lama banget lagian, sampai malam. Iya sih, ini udah malam. Yaudah, mana barangku? Oke, ini barangmu. Yaudah, sihir aku dong supaya balik ke rumah. Portalku juga. Oh iya, ini aku lupa balikin. Yaudah, sihir aku, ayo. Oke, kamu udah siap belum? Siap, aku udah siap, aku udah siap. Ayo, ayo. Bim saljibum jalababam. Oh, geli-geli di bawah, cik. Geli-geli di bawah, geli-geli di bawah. Wow, wow, aku kembali. Aku kembali. Item-itemku hilang semua, coy. Ya, item-itemku hilang semua. Tapi levelku banyak. Loh, rumahku muncul lagi. Weh, berarti aku gak usah bangun rumah baru lagi. Yeay. Oh, mungkin ini kerjaan penyihir ini. Sebaiknya aku ingat-ingat alamatku dulu ini. Perumahan Hexagon X2 nomor 10. Oke. Aku sudah mengingat ya, aku sudah mengingat ya. Tapi ini kelihatannya udah tua ya rumahnya. Aku mungkin akan melakukan sedikit renovasi. Ya udah, ayo. Aku bakal lakuin renovasi. Semua berjalan sesuai dengan rencana Dr. Vinto.